saja ke pertandingan final pada turnamen Advan Esports bersama Sporta Indonesia pada hari ini 28 Maret 2021. Benar banget, pada pertandingan Grand Final kali ini kita akan mempertemukan HFX Elite Pro versus Cleo. Tepuk tangannya virtual guys. Tepuk tangannya virtual. Ye, penontonnya di YouTube sekitar 1 juta penonton. Oh my god. Kita penonton jangan lupa ramaikan kolom section komen dengan hashtag tim masing-masing. Betul banget, ada HFX dan Cat apa ya? Catwin kayaknya. Benar. Jadi kita lihat di sini kita bakal masuk ke draft pick dan kita lihat Pak Wito dan Serena menjadi first dan second band dari tim HFX. Ini masih menunggu Cat Leo-nya band Mathilda untuk menghindari Mathilda dari seorang Lord Meida. Benar, karena Mathilda juga salah satu support tier S+. Betul. Dan kita jauh dari sini di band. Jauh di sini, dan apakah siapa akan menjadi pick dari tim HFX Elite Pro? Mungkin lebih ke arah Esmeralda atau Benedetta juga masih open. Esmeralda dan banyak hero overpower yang masih open di sini. Siapakah yang akan dipick? Masih menunggu 14 detik menuju first pick. Mungkin Sylvana ini cukup enak karena nggak ada Jawed yang cukup ngeselin. Dan ya, kita lihat. Selamat Latria yang langsung kembali mengamankan Benedetta setelah match final dan upper lower kemarin. Jago. Benar, juga menggunakan Benedetta dan Mirina itu benar-benar gangguin banget. Betul, Benedetta gangguin banget. Kita harus sedikit hati-hati karena tim dari Ticket Club juga ada hero-hero yang bisa jadi andalan mereka. Andalan mereka. Contohnya Uranus dari seorang not bad. Napa? Lihat. Oh, di pick di sini dan juga Alice. Mereka enggak mau lihat Alice dari seorang Hulk. Betul dan banget. Akhirnya mereka mengamankan Alice di sana. Betul banget, karena ketahu Alice orang Lord Hulk merupakan top Supreme. Global satu Supreme Indonesia. Tapi Kate juga nggak kalah OP-nya dengan Brandon ya, dengan Granger yang kemarin. Betul, Brand dengan Granger yang posisinya. Tapi oh, ini Angela langsung dipick sama Lord Meida. Oh my god, ini Angela RKT kah? RKT atau oh, dan Esmeralda juga dipick sama Lord Hawk. Benar banget, Esmeralda merupakan salah satu offlane dengan sustain yang enak banget di lane. Betul, bisa bertahan. Apalagi kalau ketemu sama Uranus. Uranus Alice. Benar. Uranus Alice Esmeralda. Benar banget. Kita lihat Valen jadi seorang jepit. Jepit. Baju jepit. Mantap. Ayo, siapa yang suka jepit? Tangannya mana? Jepit. Mantap sekali, banyak sekali fans jepit di sini. Oke, kita langsung masuk third band. Siapa yang akan di-band dari tim Cat Cleon? Mungkin bisa ke arah core-nya Claude, Yishanshin, atau mungkin Bruno juga bisa. Betul. Tapi banget, kita masih menunggu. Oh, Sylvana. Karena kalau Sylvana ini iya, sebenarnya agak rugi. Kenapa dari Cat dan Sylvana? Karena mereka udah ada digi. Tapi kalau untuk emang Sylvana itu emang, apalagi udah ada Imperial Justice-nya itu. Betul banget, benar annoying, benar banget. Karena di sini juga Jahe udah di ban. Jadi masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan, masih kesempatan juga enak. Dan Cloud di-band dari tim HFX Elite Pro. Dan kita lihat fourth pick dari tim Cat Cleon ini mungkin lebih ke arah Yishanshin atau Bruno? Core dulu. Oh, mereka pengen pakai Granger sepertinya dari Cat Cleon. Karena dari kemarin mereka pakai Granger terus. Yep. Dua match melawan DNT mereka selalu menggunakan Granger. Benar banget. Oh, bagus. Oh, Hayabusa. Amir langsung mengamankan Hayabusa. Ini Hayabusanya kayaknya side. Yep, betul. Ayo bisa sekarang udah ada Alice dari offline-nya. Dan dia menggunakan execute. Ini berarti dari tim HFX harus hati-hati karena ke arah late game-nya. Ini Alice Haya. Mereka bikin Alice dengan stack yang cukup banyak, tapi Brody juga masih dibuka. Benar banget, Brody yang dibuka. Setelah diamani sama seorang Brody Lorca yang bener kemarin banget juga impact banget. Benar, pada match melawan Den. Betul banget. Apakah di sini Grok akan digunakan? Oh, ramai meta dua support sepertinya yang akan dijalankan oleh HFX di mid lane. Betul banget. Dan sepertinya juga di sini dari tim Cat Cleon juga menggunakan dua support yang ada juga Valir dan juga seorang Nii. Iya, sama dua support. Betul, sama-sama dua support. Mereka menggunakan meta dua support di sini. Apakah ini meta baru? Benar banget. Tapi untuk dari segi early damage-nya mungkin Valirnya dan Diginya memang bakalan mendominasi. Iya, yep, tapi jangan lupa juga di tim HFX Elite Pro ada juga seorang Benedetta yang untuk cutting lane juga enak. Oh, kita lihat. Oh, Benedetta bakal pakai Roger. Roger. Oke. Karena juga ada Esmeralda, ini Rafaela sama Angela juga bisa bakalan dikejar. Yep, betul banget. Kita juga udah mendengarin jargon dari masing-masing tim. Pertandingan final akan dimulai pada hari ini. Wow! Tepuk tangan. Tepuk tangan virtual guys, tepuk tangan virtual. Yeay.
udah ada 1000 juta belas penonton. Benar banget. Dan dari draft sendiri, Bung Dito prefer yang mana? Aku lebih ke ini dua-duanya seimbang. Jadi aku rada bingung juga sebenarnya karena di sini tapi kita lihat juga ada Kalimantan Barat nomor 1 Roger dari seorang brand. Brand biasa lah. Menggunakan hero andalannya. Benar banget. Tapi kalau kita lihat dari draft mungkin aku prefer ke di early-nya mungkin bisa dari Cat Cleon, tapi kalau kita nggak tahu kalau misalnya Angelanya udah level 4. Betul banget, dan siapa lagi Brody-nya dikasih, kalau dikasih makan terus harus hati-hati juga dari tim dari tim HFX karena di sini ada seorang Roger dan juga seorang Hayabusa. Betul banget, dan ini giginya kemungkinan nggak akan feeder sih kayaknya. Belum tahu. Karena kita masih menunggu saja apakah aku meta. Benar banget, kita bakal masuk ke in game di sini antara HFX and Pro versus Cat Cleon. Jangan lupa ada sponsor kita, ada Advan Gaming 4K 4 Gaming. Benar banget, ada Advan G9 Pro 4K 4 Gaming. Dan juga ada Bangkal Baril Aparel Pouch, ada informasi. Dan juga ada Amin Kopi dan Indihome. Oke, kita langsung masuk saja ke matchnya. Giginya langsung apakah ingin dirusuh dari purple buff dari tim HFX? Oh enggak, itu orange buff. Oh, orange buff. Benar banget, dan tapi sepertinya ini rotasinya kayak biasa ya. Iya, betul. Kayak biasa, mereka start buff terlebih dahulu. Tapi kali ini dibantu support sama Rafaelanya, Brody-nya. Benar banget. Rogernya sendiri. Benar, ini kayaknya untuk nambah HP saja dari seorang Brody. Dan kita sini one by one antara seorang Hayabusa Rian menggunakan Benedita-nya. Betul banget, dan kita lihat di sini Hawk-nya akan bertemu dengan Alice-nya. Ini Alice-nya gak bisa ngapa-ngapain kalau belum level 4, yep. Belum ada ultimate juga. Ini pasti dari seorang Alice mainnya aman banget. Betul banget, dan kita lihat nih samurainya sedang mencicil-cicil minionnya. Badan medianya coba untuk membantu ke arah top lane. Rear-nya sepertinya dari seorang Hayabusa bakalan. Oh, kita lihat jumpet-nya. Mencoba di spam saja ke arah seorang Lord, ya. Betul banget, ya itulah hero yang menyebalin banget. Valir di early damage-nya parah. Betul, Blaze-nya yang bikin dia, tapi juga ada bomb time. Benar banget, dan ini yang pakai Hayabusanya Amir Comel. Yes, Amir Comel, kita lihat di sini sepertinya Esmeralda-nya. Oh, ada reverse type di sana menggunakan Purify dari seorang Esmeralda. Benar, hanya untuk memakan diri dari seorang Digi dan Valir. Ini kalau Valirnya berhasil spam Blaze ke arah seorang Esmeralda, Esmeralda nggak bisa ngapa-ngapain. Betul. Apalagi kalau udah nggak ada Purify. Dan apalagi udah jadi Ice Queen 1. Itu dari selanjutnya kita lihat di sini. Ini medianya reverse time ke arah tolong Lord Nongkia. Oh, hampir saja terpick off psikonya. Benar banget, tapi kita lihat ada Firestorm tadi ke arah seorang Roger tapi enggak memberikan damage apapun karena masih level 4 belum ada dragon. Kita lihat di sini medianya. Medianya blast ya. Cepet apa kali ini pick up di sini. Cepet blood fast. Oh my god. Amanin sama tim. Tapi sepertinya tapi ditukar saja. Roger yang dapat tinggal. Tapi aja di sini ada seorang di sini. Oh, pick up juga seorang Alice. Benar banget, ini bakal langsung ke arah turtle dari tim HFX Elite Pro, enggak mau nunda lagi. Karena ini merupakan sebuah kesempatan dari tim HFX. Betul banget, langsung serap turtle tapi di atas sepertinya Jepet. Hati-hati, kita lihat yang reverse time di sini. Oh, dia apa kalau Lorca? Lorca retri yang bagus dari seorang Lorca di sini apakah di luar? Tapi Benedetta-nya di atas berhasil mengamankan Hayabusa. Benar banget, Lorca-nya medianya masih ingin lebih. Tapi sepertinya nggak akan dikomit lagi karena mereka sudah mendapatkan turtle dan nggak mau kontes lebih jauh. Betul, nggak mau overcommit, nggak mau blunder lagi dari tim HFX. Karena udah mendapatkan gold dan perbedaan gold sekarang sudah 2000. Ini cukup early, udah di early udah perbedaannya 2000 itu cukup signifikan. Betul, cukup signifikan, dan kalau di war tuh impact banget. Benar, kalau di war impact banget. Dan kita lihat di sini sepertinya Rian bakalan ngusuhin Hayabusanya. Ini Hayabusanya tadi udah mati satu kali, yep. Di top lane. Solo kill, Pak. Solo kill sama seorang Benedita. Banget, tapi kita lihat di Hawk di sini. Oh, sakit banget atunya, Pak. Tua. Kalau pagi kalau stack alisnya udah banyak. Benar, stack alisnya 215 itu udah. Wah, parah. Udah langsung gitu. Esmeralda nggak bisa ngapa-ngapain nih, Pak. Banget, tapi terlalu andarannya. Lordnya makan terus, Pak. Iya benar banget. Turtle dapat turtle, dapat crab juga. Ya, farm juga dari crab juga dan dari wanderer juga. Dan di sini langsung saja di cutting lane dari tim HFX. Ini seperti Hayabusanya bakalan digas. Oh, Rico saja dia seorang Hayabusa nggak mau digeng, tapi kayaknya pundi-pundi goldnya bakalan diambil dari tim HFX. Betul banget. Langsung shelternya juga udah habis. Oh, benar banget. Ini bakalan diambil top turret dari tim Cat Cleon. Oh, langsung dia bakal diambil aja. Dan Raptor masih telah diamanin sama seorang Roger-nya. Bener banget, ini cukup kayaknya cukup telah dari seorang Jepet karena mungkin tekan. Oh, kita lihat dari sini Hawk-nya masuk ke arah Alex Harmon ke arah Angela. Lihat di sini Brain-nya. Brain-nya mau kemana apakah ini masukin. Oh, kita lihat di sini Brain-nya. Oh, habis saja. Lalu kita lihat final round-nya, kita lihat di sini Brody-nya menghasil nama seorang Valir. Digi juga terpick off. Ada pop up sticker impost di sana. Oh my god, tadi tiba-tiba final round-nya keluar ke arah seorang Digi dan Digi-nya langsung pick off. Itu, Pak, kalau Digi itu enak ke pick off.
Benar, karena juga kita mainnya di-nya tipis sebagai support. Betul banget. Nah, kita lihat di sini Hawk-nya mencoba mengambil pundi-pundi gold di arah bottom lane turret. Betul banget. Kita lihat di sini Turtle akan muncul di sini langsung set up Turtle dari tim HFX Elite Pro. Sepertinya tidak ada kontes dari tim Cat Leon. Benar banget, karena mereka tahu perbedaan gold di sini sudah berbeda sekitar 5k. Yap, 5000 perbedaan gold di sini. Dan langsung tamankan oleh seorang Lorcha Turtle. Wow, kita lihat di sentry-nya juga nanti langsung itemnya dia Bloodlust Egg lah diamanin sama seorang Benedetta-nya. Dan ini sepertinya Brody-nya bakal mengarah ke arah BOD, Blade of Despair. Betul banget, dan Valir-nya sepertinya menuju ke arah Ice Queen 1 untuk bikin slow. Tuh lihat aja pak, Hawk-nya dikasih Blaze aja tuh sampai slow-nya, oh iya benar slow-nya. Slow-nya, efek slow dan fighting time. Fighting time diamankan oleh seorang Lord Maeda biar ultimate-nya masuk coba. Iya, cepat cooldown-nya. Betul banget, cooldown-nya juga cepat. Dan kita langsung saja lihat di sini apakah akan Lorcha-nya? Apakah ada set up war di sini? Tapi ini dari segi turret-nya ini udah menang dari tim HFX. Top lane-nya berhasil diambil dan ini sepertinya bakal mengarah ke bottom lane. Mengarah ke bottom lane di sini hati-hati langsung di-cutting lane saja. Not bad. Bakalan recall kah atau masih ingin bertahan? Sepertinya masih bisa bertahan karena not bad cukup cepat untuk clear lane. Kita lihat not bad-nya. Oh, sepertinya bakal dikejar sini, bakal digas. Not bad-nya. Not bad-nya. Mau kemana? Lorcha-nya. Paling Starmoon, belum ada reverse time. Let me purify dia man. Time Jury belum dikeluarkan. Oh, dikeluarkan saja dari seorang Diggie. Time Jury hanya tuh survive. Tapi Lorcha datang. Paling mau dikeluarkan ke arah seorang Diggie. Diggie yang mau kemana? Diggie yang tepikan seorang Alistar Pini. Paling juga tertukar oleh seorang Esmeral dari sana. Wow, pick yang bagus dari tim HFX Elite Pro. Setup war yang bagus. Berhasil mempick off dua hero dari tim Cleon. Oh my god, kita Hayabusa aja mencoba clean saja di arah mid lane. Tapi sepertinya bakal digas sama Rian mencoba aja. Tapi Brandnya bakalan coba cover seorang Hayabusa. Iya, hati-hati mau Diginya. Kemana Digi. Oh my god, Diginya harus terpikau di sana. Diginya pak, mau kemana? Diginya dikejar terus pak sama Maeda dengan seorang Nokia. Hunter Flex juga telah diamanin sama seorang Lord Riannya. Dan kita lihat juga di sini langsung di defense-nya. Not bad, apa coba defense? Dimajuin aja dari belakang menuju ke arah belakang. Not bad. Not bad-nya di sini. Oh my god, harus ditukar. Seorang Elite tershutdown dari seorang Rian datang. Riannya tidak mau overcommit karena tidak ada wave minion untuk masuk dalam turret. Bener banget, ini sepertinya dari tim HFX bakal mengarah ke Turtle. Dan buff-nya berhasil diambil, purple buff-nya. Betul, bapak langsung dicolong sama Lorcha-nya. Benar banget, tapi kita ada di sini Rian-nya. Lord Rian-nya hati-hati karena ada dua ekor di sana bisa memberikan damage yang cukup kasih. Benar banget, dan Turtle Bass didamakan oleh seorang Lorcha. Ini perbedaan gue udah cukup jauh, pak. Udah hampir... berapa ya? 7000. 7000. Apa 7000? 7000, dan lihat di sini brand-nya. Sepertinya Esmeralda menuju ke arah... Esmeralda menuju ke arah Oracle sepertinya Oracle. Ya benar Oracle. Lorcha sepertinya menuju arah Blade of Despair. Udah menuju Blade of Despair. Dan ini dari seorang Rafaela ini bakal mengarah ke arah Dominance Ice. Betul banget. Memberikan slow juga dan ini bayangkan pak, dari seorang Enyera sudah bakal mengamankan S1 dan apabila Rafaelanya udah jadi Dominance Ice ini nambah slow-nya banget. Nambah slow-nya dan untuk blast-nya dari untuk musuh. Bener banget, tapi sebenernya Rian. Oh, Riko. Ya, tapi Riannya gak mau diejek. Apakah terpick off jepetnya di sini? Jepet, jepet. Flicker, tapi ada Tifa di belakang. Oh, kemana? Bahaya busanya. Rian. Cepat ngeluarin Shadow. Tapi Angelanya masuk dalam Lorcha, tapi tidak ada set up di sini. Gak mau overcommit dari tim HFX, tapi mid lane-nya bakalan diambil sepertinya dari HFX Elite Pro. Betul banget, dan di sini Nutbit-nya harus pulang karena 4 hero dari tim HFX Elite Pro langsung commit ke arah mid lane dari tim Cat Cleon. Bener banget, Oracle sudah diamankan oleh seorang Lord Hawk. Oh, ternyata mid-nya mengarah ke Necklace of Durance. Necklace of Durance, betul banget, dan sepertinya untuk Elise-nya, pak. Iya, bener, untuk Elise-nya juga ada Nutbit. Nutbit, ya. Lorcha-nya hati-hati karena Elise-nya udah mulai banyak. Lorcha-nya sakit banget, pak. Itu tadi sekali satu skill aja langsung bisa 2 bar hilang. Betul banget, 2 bar hilang dan sepertinya Lord Hulk ini. Dan Brute Force juga telah diamanin sama seorang Lord Riannya. Bener, ini tinggal set upload aja dari tim HFX apabila ingin end lebih cepat. Dan Enchanted Talisman juga diamankan oleh seorang Alice. Ini bisa spam ultimate dengan enak. Dan kita lihat Hulk-nya one by one. Di sini one by one, kita lihat di sini. Oh udah sakit Hulk. Oh udah sakit pak, udah okay. Kayaknya stacknya udah mulai kumpul di sini. Bener, udah jadi Oracle juga. Ini HP-nya juga bakalan deras banget. Betul, HP-nya juga bakalan deras banget. Tapi hati-hati juga untuk tim HFX Elite Pro karena di Cat Leon ada 2 hero late game. Bener, ada 2 hero late game. Tapi kita lihat di sini mau kemana Bray-nya. Ternyata di Goat-nya aja. Langsung kita lihat tuh. Oh, sepertinya di Gaskah. Ada seorang Notbait di sini. Mau kemana Notbait-nya? Oh, tapi hati-hati ada Rafael
lah di sana, langsung di slow saja. Tapi lah di sini Medan, hati-hati juga di orang Medan. Nongkianya, oh masih bisa kabur lah. Masih bisa kabur, di cover oleh seorang Jepe dan seorang Digi. Seorang Digi. Nah, kita lihat. Riannya. Satu banding. Final blow dikeluar guys. Reverse time. Tapi Rogernya mau kemana? Sakit banget Riannya. Riannya. Oh my god. Riannya solo kill seorang Roger. Dan kita lihat HFX sudah mengarah ke arah Lord. Seperti tahu berhasil diamankan di sana oleh HFX Elite Pro. Wow. Lalu yang bagus. Permainan yang bagus dari tim HFX Elite Pro, Pak. Mereka mainnya objektif banget. Dari starter, dari segi turret juga rapi dan disiplin dari tim HFX Elite Pro sehingga bisa mendapatkan Lord dan Lord langsung menuju ke arah mid lane dari tim Cat Cleon. Benar banget, ini apakah menjadi disaster untuk tim Cat Cleon? Apakah akan langsung digas dari tim HFX? Tapi sepertinya Amrisnya ini bakalan digas sih sepertinya. Sepertinya bakalan digas untuk dapatin inhibitor turret dari tim Cat Cleon. Dan top lane, mid lane dan bottom lane-nya bakalan jalan sama-sama. Riannya udah nungguin di sana. Jaya udah mulai juga Riannya mulai masuk ke arah belakang. Ale final blow kita lagi. Oh Rian. Reverse time. Hawknya. Ini meter turunnya. Oh dekat Siko. Oh my god. Siko nya. Masih mau pick up seorang Digi di sini. Jaya. Jadi juga not bad nya Lord. Oh berhasil Amirnya. Mau kemana Amir? Masih bisa survive lagi. Bakal dia yang sepertinya. Game 1. Sepertinya akan diamanin tapi Amir support tapi minion nggak ada. Minionnya nggak ada. Not bad. Clear dulu tapi top minion dari oh, jepet hampir saja. Tapi kita lihat Amir. Amirnya. Oh my god. Peter pick up sama seorang Lord. Brandy-nya. Mau main brandy-nya. Oh my god. Sepertinya game pertama langsung diamanin tim HFX Elite Pro. Oh my god. Congratulations buat HFX Elite Pro sudah mengamankan kemenangan di match pertama. Betul. Di game pertama. Gila, Pak. Benar banget. Dan ini masih ada best of 5. Ini masih ada kesempatan buat Cat Cleon untuk kembali lagi. Betul. Masih ada 2 match yang harus dibalikan dulu. Oke, sepertinya kita bakalan jeda dan bakalan lanjut ke next game-nya. Oke, dadah.